ikan masin bulu ayam goreng cili. Hai. Mula-mula kita gorengkan ikan masin bulu ayam ni. Goreng sampai dia betul-betul golden brown tu. Barulah boleh kita angkat dan kita ketepikan dulu. Untuk bahan-bahan seterusnya pula, bahan-bahan tumisan dia kita sediakan dalam 1 biji bawang merah besar, 3 biji cili merah, 5 ulas bawang putih. Kesemua bahan ini dikisar halus dekat dalam blender. Bila dah dikisar halus tu, bolehlah kita tumiskan dengan sedikit minyak dekat dalam kuali yang panas. Tumis sampai dia agak pecah minyak sedikit, baru masukkan perasa, gula dan juga garam. Lepas tu kita masaklah sekejap. Kita sediakan bahan irisan, bawang merah dan juga cili padi merah. Masukkan ikan masin bulu ayam kita tadi tu, gaul sebati dan dah siap. Selamat mencuba!